Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismanto Channel. Ya teman-teman, udah lama banget kita gak ngikutin di bengkel ini. Dari kemarin kita bikin video tentang garasi, tentang kita lagi bikin usaha kecil-kecilan pembuatan bakso ikan. Jadi sekarang kita ngeliat lagi perkembangannya ya. Ini kita dapat pesanan ya teman-teman ya. Bak engkel teman-teman. Pesanan bak engkel. Kemarin udah kita selesain ya teman-teman ya. Ini prosesnya. Pipanya juga masih ada ya teman-teman ya. Pipa pembuatannya ya teman-teman ya. Ini udah selesai prosesnya doang. Oh. Ini pesenan ya teman-teman ya, pesenan. Tapi ini pesenannya ntar terima begini doang ya teman-teman ya. Terima jadi begini ya teman-teman. Nih. Jadi nanti ini tinggal dibawa aja sama pemiliknya. Ini. Jadi yang punya itu terima jadi begini aja, nanti dibawa. Jadi dianya ngecat sendiri ya teman-teman ya. Cuman pesanan bak engkel aja suruh buatin kita. Enggak terima ngecat juga. Di sini juga alhamdulillahnya kita punya pesanan juga bak sentral. Bak sentral yang kemarin. Pemiliknya maunya tingginya ditambahin ya teman-teman ya. Tingginya ditambahin makanya jadi begini ya. Diubah. Kemarin padahal prosesnya udah selesai. Udah tinggal siap jual aja, tapi emang kita tetap ngikutin pesanan. Kalau misalnya kita nggak ngikutin pesanan teman-teman, ini nggak bakalan kejual nih. Ini bak sentral nggak bakalan jual, makanya kita ngikutin. Waduh, ada lebah. Ngikutin pesanan ya, ditinggiin teman-teman. Jadi begini kondisinya. Ini ditinggiin sekitar 15 sentian ya teman-teman ya. 15 sentian. Jadi tingginya lebih tinggi. Nanti kita bakalan bikinin pintu tuyul juga, tetap. Ini bekas pintu tuyul lamanya ya teman-teman ya. Bekas pintu tuyul lamanya tadinya posisinya begini nih. Tuh, jadi pintu tuyulnya di sini ya teman-teman ya. Ini sementara begitu. Ini bekas pintu tuyulnya. Ini sementara begitu ya teman-teman ya. Ini juga alhamdulillah kita dapat rezeki juga. Ini bok aluminiumnya. Ini tuh pertama bok aluminium ini ya. Ini kondisinya udah benar-benar kondisi potong. Lantainya benar-benar hancur ya teman-teman ya. Tuh lantainya bergelombang. Boknya ini udah siap potong teman-teman. Soalnya ini udah parah banget pinggir-pinggirnya. Ini terima potong. Mungkin lantainya bisa kita gunain lagi ya. Lantainya bisa kita gunain lagi buat bikin bak engkel atau apa ya. Nanti tiang-tiangnya kita tetap kiloin juga ya. Nih pintunya udah benar-benar hancur teman-teman. Ini bok aluminium teman-teman. Ini tuh ketambah sama bok silver ya. Wow, itu silver yang ini sama Erwin. Tahu ah, urusan sama Erwin ribet. Banyak. Sama bok silver ini ya teman-teman ya. Nih. Tuh. Bok yang pas itu di sana. Jadi dilepas. Itu ketambah sama bok silver ini. Ngomong orang pendek apa?
Dulu nih saya cariin. Ini abang yang bawa mobilnya ya. Oh, nah, tapi posisinya enak tuh begitu lah. Di sini juga ada mobil. Mobilnya Bang Ajis ya kemarin bak sentral yang dipotong di sini. Ini kondisinya benar-benar parah ya. Ada Bang Mami juga, mantap. Kondisinya kropos. Ini Bang Ajis ini. Dia beli bak sentralnya potongnya di sini ya. Ada Bang Jack juga. Ini juga belum diambil-ambil teman-teman. Jadi ini tip belum diambil-ambil di sini, jadi ditaruh sini aja ya. Sama ini lantai yang kemarin kita bikin engkel aja. Kemarin. Ini engselnya belum buat ya teman-teman ya. Engselnya belum buat, soalnya kenapa? Dari pabrik sananya itu stoknya lagi habis teman-teman. Stoknya lagi habis, makanya itu kita belum pasang engselnya. Belum pasang engselnya, jadi baru begini aja, kondisi begini. Masih kondisi ya, kalau dibilang baru dalam pengerjaan ini baru berapa persen ya? Baru 70%-an lah. Nih. Situ ada Om Yanto juga teman-teman ya. Ini buat stok. Apa punya orang ya, ini udah ada pesanan ya teman-teman. Pesanan juga ini. Ini itu juga kita kemarin punya bak balik. Bak balik. Membal balenya enggak ini, makanya kita potong ya teman-teman ya. Kita potong, kita bakalan bikin jadi bak engkel ya teman-teman ya. Tuh, bak balenya ya teman-teman ya. Bak balenya begitu. Ini dipotong bak balenya, ntar dipotong juga samping-sampingnya. Ini tempat peralatan tetap masih di sini ya. Ini soalnya kalau menimbang titipan ya teman, punya orang. Kita juga baru tahu ini titipan punya orang. Makanya ditaruh sini ya teman. Tuh. Tap. Jadi ini bakalan kita buat bak engkel. Nanti kita potong sini biar bisa dijadiin bak engkel ya teman. Sama kita nungguin yang ini ya, yang ini buk biru udah selesai tapi pemiliknya belum sama sekali diambil, belum sama sekali diambil, padahal ini buknya udah selesai. Kita juga konfirmasi ya, udah konfirmasi ini buknya kemarin kita itu kena sewa ya, buk kita disewa sama mereka, jadi buk dia turun terus minta chatin teman-teman. Ini butuh waktu yang lama ya, benar-benar lama. Soalnya itu dikopetin dulu ya, maksudnya dihilangin dulu ini, makanya butuh proses lama ya. Ini Om Yanto. Ini lagi pemasangan perisai ya teman. Ini tukar tambah, makanya perisainya dipasang lagi. Dipasang lagi bawahnya ya. Dan kita juga minta maaf dari kemarin kita nggak bikin video di bengkel, soalnya kenapa? Emang sayanya kemarin pas-pasan kena musibah, kaki saya kena ini, makanya itu dari kemarin kita nggak upload tentang bengkel ini ya. Jadi benar-benar minta maaf, kita nggak ngasih kabar tentang perkembangan tentang bengkel, makanya itu ini baru sekarang kita bikin video tentang bengkel. Kembali lagi sama Om Magus.
Emang ganteng temen. Bagus ganteng, mantap, selebew. Ada Mianto juga lagi masang lampu ya. Jadi nanti tetap perisai-perisainya kan itu ntar kita ya, bekas kebakarnya kita ini ya. Kita apa sih namanya? Ntar dulu. Kita dempulin lagi, kita catin lagi ulang. Masuk apa? Oh. Ini proses ini. Tadi kita juga nggak videoin juga proses turunnya. Turun bok aluminiumnya ya. Alhamdulillah juga nih. Ini kata pemiliknya muatan buat ekspedisi. Kargo sih, lebih ke kargo ya. Lebih ke bandara ya temen ya, kayak bang aja sih temennya. Jadi dibagi dua, Om Maman sebelah sini, Om Agus sebelah sana ya temen, biar pengerjaannya cepat selesai. Mungkin nanti sekitar sore-sore udah selesai ya. Soalnya ini dikerjain sama semuanya ya. Tetap ini perisai bawahnya, soalnya hitungannya tukar tambah ini ya temen. Ingat kalau misalnya ada yang mau beli di sini, beli di sini, maksudnya beli bok atau beli bak atau sejenisnya, kalau hitungannya tukar tambah itu pakai perisai bawahnya, perisai bawahan. Kalau misalnya emang kalian kalau mau servis di sini atau bukan servis, mau tukar tambah di sini atau gimana, itu servis entar dulu. Kalau misalnya kalian tukar tambah bok di sini itu pakai perisai bawaan. Tapi kalau misalnya kalian cuman beli aja pakai perisai kita ya, pakai perisai kita ya. Tapi itu perisai hitungannya kena biaya lagi ya. Soalnya kan perisainya perisai baru, teman-teman. Kalau tukar tambah kan hitungannya yang lama tinggal kita pasang aja. Kalau begini kan hitungannya iya tinggal kita pasang aja. Kalau baru kan kita beli lagi bahan-bahannya, makanya itu kena biaya lagi. Nah, stopernya juga kita pasang. Nah, pakai UMP 8 ya gitu ya, biar nambah kokoh, biar kuat dalamnya. Bantalannya gua udah ada bawaan. Tuh, jadi ini tetap hitungan untuk ketambah, makanya itu kita nggak terlalu ini banyak ya. Itu ketambahnya yang tadi kita tunjukin kondisinya udah benar-benar itu hitungannya potong ya teman-teman. Tetap itu hitungannya potong karena apa, besi-besinya aja udah kecopot sama aluminiumnya, makanya itu hitungannya potong ya teman-teman. Hitungannya potong ini aluminiumnya udah benar-benar ini susah. Jadi satu kali lagi saya juga mau ngomong, kalau misalnya emang kalian-kalian punya bok atau punya bak, bisa jual ke kita, bisa juga tukar tambah, bisa beli juga bisa. Ini ngomong sama ponakannya dan sama ponakannya. Halo ya, ini sama ponakannya. Kalau mau mantel gitu. Terus gimana sih? Gue bingung. Iya, terserah abang lah. Kondisi pintunya benar-benar hancur ya teman-teman ya.
berusaha keras. Mau di mau iya mau dipindahin ke sono masuk ya gitu. Tenang Bu Bokol. Kondisi udah hancur, jadi ini kini terima potong ya temen ya, terima potong. Jadi ntar kalian yang kalau misalnya emang lagi jual bakbok ke kita, bisa ya. Ketambah bisa, jual juga bisa gitu. Ini juga kondisi barang udah di DP semua ya temen. Kita juga alhamdulillah udah di DP semua. Jadi kita kekurangan unit atau kekurangan jualan ya. Ini aluminiumnya. Ini benar-benar kena potong. Nanti kita paling lantainya kita gunain, kita manfaatin apa? UNP-nya juga kita manfaatin apa? Tapi kalau misalnya tentang boxnya ini udah enggak pakai, enggak bisa ya. Benar-benar hancur. Soalnya aluminium gini. Jadi gini teman-teman. Perawatan aluminium sama perawatan besi itu lebih gampangan besi ya. Kalau misalnya besi itu gampang dilas. Rusak gampang dilas, penyok bisa didempul. Kalau misalnya aluminium sama sekali nggak bisa ya teman-teman, bocor ya susah ditanganin. Kalau misalnya besi bocor itu atau bolong itu bisa dilas, masih bisa didempul, atasnya masih bisa disilen ya. Kalau misalnya aluminium itu lebih rentan ke bocor, soalnya dia kekuatannya ini ya teman-teman, kekuatannya cuma di silen, ripetan, sama baut, itu aja. Makanya itu dia emang sih kalau orang ngincernya ringan, maksudnya muatan emang gede tapi ringan, emang aluminium itu. Tapi kalau tentang kekuatan tetap besi, terus tentang perawatan tetap besi menangnya. Jadi itu ya teman-teman, sedikit informasi aja. Jadi itu. Jadi ntar kena potong mungkin. Jadi tetap ya, kita bagaimana bilang, kalau misalnya ada yang punya, yang lihat video ini, mungkin ada punya barang atau box, bisa konfirmasi ke kita, bisa beli ke kita. Ya teman-teman ya. Hah? Di belakang ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngejual box ke kita, bisa. Tinggal hubungin aja atau tinggal komen aja di komentar. Di kolom komentar. Kalau misalnya ada box nih Pak atau ada apa nih Pak gitu, tinggal bilang aja. Kita bakalan tanggepin. Nanti kalau misalnya harganya pas, kita bakalan langsung survei ke tempat Bapak atau teman-teman atau sobat channel ya. Ntar kita nego harga baru ini ya. Kalau misalnya emang benar-benar ada barang, konfirmasiin ke kita aja, gampang. Kalau tentang harga kita bakalan kontak-kontakan lewat WA. Jadi kita kasih nomornya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau beli dari video ini, tinggal lihat di komen ya. Tinggal lihat di komen aja enaknya gimana, kita obrolin ya ini. Ada mami juga di sini. Ada Bang Jack juga ya. Banyak lagi nanam pohon pepaya ya teman-teman ya. Ini apa dari mana Bang? Pohon pepayanya. Mana pepaya ini? Nanti tumbuh semua cakep buahnya. Pepaya, ini singkong. Singkong. Singkong ya. Tuh. Ini singkong lagi. Di sini juga berkebun juga ya teman-teman ya. Eh. Iya ganja. Berkebun juga ya teman-teman. Singkong, pepaya. Mau singkong lagi teman-teman. Jadi nanti kalau ini bisa dipanen ya.
Tapi nanti tadi itu yang bercanda itu cuman bercanda doang. Bercanda tanaman begitu. Jangan di ini. Ada pisang juga Bang Jack nih. Ini tanaman-tanamannya Bang Jack ya. Bang Jack kasih temennya. Ada itu juga. Pisang. Pohon pisang banyak nih pisang tuh. Sama Bang Jack ditanam-tanam ini ya. Udah ini ya. Udah ini. Terus ada pohon pepaya juga. Berkebun. Ini temanya berkebun ya. Ini ada pepaya juga, ada singkong juga di sini. Ditanam-tanamin Bang Jack kasih biar enggak terlalu ini ya. Ini apa? Mangga, Bang. Mangga. Ada pohon mangga juga ya di sini. Ada pohon mangga juga ya. Ini jambu bol nih. Mana, Bang? Jambu bol. Tuh. Jambu bol. Namanya jambu bol, Bang. Jambu bol. Ini ambon lumut. Pohon pisang ambon lumut. Iya. Itu tanduk nu basono. Nu pisang tanduk nih ya. Banyak ya, Bang. Kita kalau udah panen gitu. Oh, kebun teman ya. Jadi kemarin emang kita bebatin biar lahannya luas. Terus cuy sama karyawan kita mau buang jek ditanam-tanamin ya teman-teman ya. Ditanam-tanamin biar tanam-tanamin juga tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatin. Kayak misalnya pepaya buahnya bisa dimakan, pisang buahnya bisa dimakan, jambu-jambu juga buahnya bisa dimakan. Ini juga pisang-pisang yang di sini juga sama ya teman-teman ya. Ditanam sama Bang Jack juga. Itu ada singkong-singkong juga ditanam sama Bang Jack kasih. Dia emang di rumahnya suka ya. Dia juga melihara ayam juga. Kayak kita. Melihara ayam, melihara burung juga, kambing juga dia sama ya teman-teman ya. Dia hobinya gitu ya teman-teman ya. Peternak. Sama budidaya-budidaya gitu ya. Jadi udah segitu aja ya teman-teman ya. Maksudnya perkembangan yang ada di sini, perkembangan di bengkel itu aja. Jadi nanti keterusannya kita bakalan lanjutin di video selanjutnya. Kalau misalnya udah ini ya teman-teman ya. Udah proses pengecatan sama proses finishing lah. Tuh ya. Kayak pengecatan perisai atau pengecatan box. Kalau udah selesai kita lanjut video selanjutnya ya teman-teman.